ikan tembang ada di Austria. Jadinya beli 2 tas. Paprikanya diskon 50% nih. Lumayan bikin sambal. Si opung. Abang Louis, kita mau kemana? Kita mau beli beras. Beras sudah habis. Dalam seminggu berapa kilo? Nggak tahu. Terakhir tuh beli 6 bungkus. Banyak. Dalam seminggu banyak. Habis 6 kilo. Banyak. 6 kilo. Karena ada orang Indo. Karena ada orang Indo. Makan. Bentar-bentar masak nasi goreng. Sekarang kita ajak Opung dan Nati untuk belanja ke supermarket. Let's go. Udah sampai, kita mau belanja ke Lidl karena di sini aku beli beras langganan kalau nggak beli di toko Asia, dan juga langganan beli udang aku di sini. Semoga masih ada udangnya. Jadi tadi habis panen-panen kita belanja deh ya, biar bisa masak nasi. Nasinya habis, beras habis. Pilih timun, Pung. Dua kan? Iya, dua cukup. Dua aja? Iya. Opung? Iya. Mau nanas kah? Apa? Mau makan nanas? Murah nih. Nanas sih gak terucap. Kita beli nanas dulu. Waktu itu Kido suka banget sampai habis ya. Ada mangga. Jadi beranak pinak, padahal cuma mau beli beras aja. Bobonya akan merujak aja. Bobonya merujak. Gih. Bukan dua aja. Aduh, oh ganti. Oh. Kayak mana? Ya, cep. Ya, ada. Satu aja. Papa udah beli roti. Louis satu. Oke. Enak minum jahe ya? Enggak, beli jahe. This sauce. Sour cream. Nah, papa hati ilet semal gekop. Nah. Padahal kalau dibeli di pemotongan bak itu mungkin lebih murah ya? Enggak, justru tuh agak harganya agak tinggi. Nih beli garam. Iya. Supermarket yang murah karena kan produksi besar. Kalau itu kan kayak cuma potong pribadi. Potong berapa ekor? Nih, tuh ada ikan. Kendor adik. Ini yang kita bakar waktu itu mainan enak kan? Mau beli dua? Ini kalau di asik enak. Enak. Enak banget. Udah, ambil aja dua. Borong ikan opung. Burung ikan, mama sayap. Wow. Mantap. Kemana? Ini sayap. Mama, mus ada salah utan nih. Iya, ini sayap kok. Salah. Ambil aja satu, cukup lah. So itu nanti tak belah-belah lagi. Yes. Nah, ini bawang merahnya orang sini tuh panjang-panjang, Pung. Tuh. Enggak, ada punya kamu enggak? Enggak, aku bawang bombay aja ada. Oh, pakai itu aja kan? Iya. Udah dibeli helau tuh. Ini bawang bombay merah. Astaga, diskon semua, gengs. Timunnya murah.
paprikanya diskon 50% nih. Ini lumayan bikin sambal. Iya, diskon ini. Ampun. Dan dua kakao. Ya, ambil. Cia, mantap. Kenapa, Pung? Ambil aja, aku bilang nanti aku yang bayar ada euro. Ada euro kok. Ayo penjualan opungnya. Nah, ini udang kita. Iya, iya. 450 gram, 6 euro 50. Iya, iya. Itu yang sering ambil. Ambil dua, Pung. Yang bagus betul. Iya. Dua. Ini berapa lagi? 6 euro 50. Satu. Satu bungkus. Ini kamu ini kan? Opung mau ikan salmon. Gak mau ikan salmon, masih ada sih, masih ada salmon, kita masih punya. Lupa. Jadi ini aneka ikan-ikan semua, Pung. Tuh. Kayaknya ada ikan sarden, tuh ada ikan sarden. Iya. Murah banget, mana ya? Mana tadi? Sarden itu, mana harganya sih? Sproten guns, ini kayaknya. 299 ya, nosti ya. Masuknya? Nanti meledak-meledak ya. Aku besok kasih ini, tepung sih. Ini murah kah? Murah lah, sekilo 3 euro aja. Ambil sekilo ya? 45 ribu. Ini enak. Ikan tembang ada di Austria. Ikan tembang. Ikan tembang ada di Austria. Langsung aku ambil. Udang sungai. Ada udang sungai. Udang sungai. Ada ikan dorade. Ikan dorado. Aduh, enggak ada di balik papan gini. Enggak ada di balik papan kayak gini kan. Opung borong apa? Borong ikan. Ikan, beras. Ikan beras. Pokoknya makanan utama. Padahal kesini cuma gara-gara ini. Jadinya beli 2 tas. Sama aja berarti kayak Miki aku ya. Iya. Bedanya. Kurang lebih. Makanya jangan ngolong. Jadi satu airnya semua banyak gitu. Beranak jadi 10. Beranak pinak belanjanya. Aku mampir ke toko ini, geng, ke drugstore, mau beli ini apa? Plastik untuk sampah organik dan mereka ngelihat ini sel. Si Opung mau belanja. Kan ada euro kah, Amerika si Hela. Keluarin kidos kah? Mau lihat-lihat dulu? Kayaknya iya. Iya, lihat dulu ya. Iya, lihat-lihat deh. Lihat-lihat dulu. Waduh. Kita udah di rumah lagi, gengs, dan jadinya shopping-shopping baju. Aku juga ketularan. Bayangkan. Padahal ke supermarket cuma mau beli ini rencananya tuh. Cuma mau beli beras. Beranak pinak. Jadi beli segala macam dan ini semua ikan, ikan makrel yang diasap, ikan frozen yang mentah. Ada 3 bungkus udang. Tuh. Sebungkus lagi mana? Terus ada ikan dorade juga 2 bungkus, ada ayam. Nah, tuh. Ini ikan doradenya ada 2 bungkus. Udangnya lagi ada 1 bungkus. Kita beli 3. Makrel asapnya juga 3. Ini semua aku bayar 90 euro ya, tapi ini dagingnya udah banyak banget loh. Kita beli udang, beli ikan, ini termasuk enggak seberapa mahal. Dibandingkan kita beli kayak abang tuh biasa supermarket dekat depan rumah. Itu kayak tadi pagi tanpa daging-daging apa-apa, cuma jajan-jajan doang aja dia habis 40 euro. Ini 90 euro sudah 3 bungkus udang, 3 ikan asap, 1 kilo ikan, 1 kilo paha ayam, ada sayap ayam dan 2 bungkus. Isinya tuh berarti ada 4 ekor ikan dorade gede-gede banget. Oh, kata Opung enak diarsik. Nih, kalian lihat. Wow, ini gede banget nih. Ini harganya 9 euro 1 bungkusnya. Nyam
nyam-nyam, kita siap-siap mau masak, ini udah lapar banget. Tomat, aduh. Aduh, panen.